apa? Cepat, cepat, cepat nih, nih. Duduk sini, duduk sini. Okay, okay. Tengok dia tengok lekeh hal ke. Tak boleh. Boleh Johnny tu. Macam India. Macam touchpad. Mana mau dah? Mau pakai. Syah, masuklah Syah. Okay. Depan tuan-tuan adalah logam. Lubang hijau tu, makam Rasulullah kat bawah tu, sudah dia dah logam. Yang ni logam, lebih lubang hijau. Nampak tak pintu coklat depan tu? Bawah ni. Bawah ni.
babu salam. Dua babu salam. Taubat. Yang mana tiang taubat adalah sahabat Nabi Hassan lewat dalam mengikuti perang. Bukannya nak pergi perang. Nak pergi perang, kebetulan musuh buah. Bulan Namam. Betul-betul musuh buah. Kalau tak dipetik buruk buah tu. Maka sahabat beritahu tak apa. Kita alang-alang tunggu buah ni masak. Baru kita ikut pergi perang. Bila buah dah masak siap, baru nak keluar. Keterangan Nabi dah balik dah daripada keterangan. Maka Rasulullah SAW menerima wahyu sebagai pulau dia. Jangan tunggu. Sebab tak pergi perang. Dari situlah dia duduk dekat tiang taubat tu. Seorang tu dah nak tegur dia. Rasa itu terpencil lah. Dia nak tegur. Dia pun duduk kat situ sampai Datuk Rayyan memaafkan mereka. Sebenarnya Allah itu maha pengampun lagi maha pengampun. Dan di situ ada tiang taubat dan tiang Aisyah. Tempat Aisyah duduk. Solat dia tak sikit. Nanti kita tengok antara dia. Masuk tiang tu, color dia color-color emas. Ada color-color emas. Kalau orang lelaki, assalamualaikum warahmatullahi dah. Maka dia dapat apa? Dia dapat satu kirat. Satu kirat sebesar Bukit Uhud. Pahala dia satu kirat sebesar Bukit Uhud. Sama ada dalam tanah haram ataupun tanah halal. Luar daripada tanah haram. Tak bisa, tak dapat pahala yang sama. Bagi siapa yang menunjukkan jenazah ke kuburan sehingga selesai ke pemakaman, maka dia akan dapat satu lagi kirat. Bagi lelaki lah. Perempuan tak dapat bagi lelaki.
Jadi dapat satu lagi kirat sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud ni adalah bantaran terpanjang di dalam Madinah. Jadi lepas solat, kalau nak ikut jenazah, apa semayang kat bahagian sebelah ni. Semayang kat ni, ujung sana. Jadi jenazah je keluar, ikut jenazah kuburan. Kau dapat masuk bagi dalam kirat, kau dapat dua kirat. Aku pun banyak-banyak pahala. Lepas tu, kalau dekat bakit sana, kalau dekat sini, kalau kita ziarah makam Rasulullah di rumah Nabi, lepas masuk Raudah, kita keluar, dan kita keluar sebelah kiri, kita akan lihat kiblat yang besar tu, itu adalah kepala Rasulullah, bahagian kepala. Lepas tu, kepala kecil sebelah sudah kepala Abu Bakar. Bahagian kecil lagi, Umar. Yang mana bila Nabi, atau bila wafat yang sama Nabi, dia kena dikebumikan pada tempat dia wafat. Maka bila Nabi dikebumikan, Aisyah masih ada dalam rumah. Aisyah, isteri Nabi masih ada dalam rumah. Kemar-kemar barang, tidur dalam rumah, tak ada masalah. Bila Abu Bakar nak wafat, kan, Abu Bakar beritahu Aisyah, aku ingin supaya dapat dikebumikan sebelah Rasulullah. Aisyah pun okey, sebab tu bapa dia, Nabi suami dia, yang Abu Bakar adalah bapa dia, Abu Bakar ni. Bapa si dara, ibu dia dara-dara. Aisyah ni masa dah gelap, masa dengan Rasulullah. Bila dah tu, dikebumikan, maka Aisyah ni masih duduk dalam rumah. Tak ada duduk tempat lain. Bila Sayyidina Umar, ketika dia solat subuh, maka dia telah dibunuh oleh Luk-Luk Majusi, orang Majusi. Luk-Luk nama dia. Yang mana orang Syiah suka dengan Luk-Luk. Kalau dekat Iraq tu, dia letak satu kurban, Luk-Luk Abu Suja. Luk-Luk seorang bapa yang berani. Masa tu tengah solat subuh gelap, kemana yang Luk-Luk ni pergi dekat Sayyidina Umar, dia kerambitkan beberapa tikaman dengan kerambit yang beracun. Dan beberapa orang sahabat pun kena juga. Kan? Sebab bila dia mengamuk, man, gelap subuh. Bila kena, maka Umar pun sakit disebabkan benda tu, terus bawa umur lah, meninggal. Pada sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Aisyah, Aisyah, izinkan aku. Dia minta izin. Izinkan aku supaya dapat dimakamkan bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Umar pun dikebumikan dalam rumah Aisyah. Lepas tu Aisyah keluar daripada rumah tersebut, diam di sebelah. Diam di luar rumah lah. Bermakna rumah ni orang lain, tak ada kena-mengena dengan Aisyah pun. Jadi macam tu lah, kubur Rasulullah, Abu Bakar dan Aisyah dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lalu kubur ni, kita baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya